Tadi pada nonton Nisha berbuat sesuatu masakan, yaitu dengan daging sirloin steak yang sudah dipotong halus. Dan inside dari daging itu adalah tebak apa? Nah, kalian pasti lihat tadi ada potongan apel Fuji yang kita gulungkan di daging sirloin steaknya. Kemudian kita celupin di saus teriyaki, kemudian ke tepung roti, kemudian ke telur lagi, ke tepung roti lagi, kemudian kita goreng. Ternyata, kalau kalian bingung melihatnya, maaf ya, ini agak sedikit pisaunya agak kurang oke. Pertama agak aneh sih ya, emangnya dengan daging sirloin steak terus pakai apel. Tapi buat ini sih enak karena juicy apel itu keluar sehingga menambah nikmat daging sirloin steak itu. Coba ya guys, dengan apel atau enggak dengan kalau enggak dengan apel dengan nanas. Cuman kalau dengan nanas nggak usah pakai tepung roti ya, cukup dicelupin di kecap teriyakinya. Ternyata enak, nggak salah aku milih pakai apel, juicy apelnya keluar guys, enak banget. Oke teman-teman, aku selesai makan ini dulu ya. Jangan lupa untuk coba di rumah ya.